YB Howard. Kalau kita matangan berpolitik, kita bicara soal kematangan politik dan sebagainya, Anwar Ibrahim dan juga DAP itu seringkali menjadi punching bag kepada parti-parti yang berteraskan kaum dan agama untuk menggambarkan ancaman-ancaman yang bakal berlaku. Macam-macam benda diwujudkan. Tetapi bila kita tengok waktu yang berkeras kata DAP ni ancaman dimainkan Kerajaan Melayu Islam, dan DAP ancaman adalah sewaktu Perikatan Nasional juga. Tapi bila Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin hilang majoriti, dia menghulurkan tangan juga kepada DAP dengan menggunakan perentas parti dan sebagainya untuk mendapatkan kerjasama. Persoalannya, adakah DAP sudah tidak ancaman ketika itu? 2008 PAS bersama-sama dengan DAP, adakah DAP bukan ancaman ketika itu? Jadi kita melihat punching bag itu terlalu ketara kepada Anwar Ibrahim dan juga DAP. Adakah YB melihat pola politik berasaskan kaum ini terlalu mengakar dalam konteks tidak sehat dan kekal sebagai masalah, ataupun kita sebenarnya sudah melalui fasa ajakan yang semakin baik? Silakan YB. Simptom lidah bercabang ini dia lagi teruk daripada simptom-simptom COVID. Itu satu. Yalah, yang dah buktikan diri sebagai ketua pengkhianat tu, tak heran lah kalau demo ni lidah bercabang. Tapi kalau kita bicara tentang sama ada politik kaum atau politik berlandaskan kaum atau politik perkauman, adakah ia sesuatu yang telah lalu, dah lepas? Saya dengan duka citanya lah merasakan dan menyatakan bahawa dia belum lepas lagi. Sebab masih ada yang nak main juga politik Melayu Islam, ada yang juga ada yang nak main politik Cina, orang Cina saja, hak Cina, dan ada yang nak main politik hak India dan India saja. Dan sebenarnya itu ada di dalam kerangka politik Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Sebab mereka rasakan walaupun adalah retorik-retorik yang menyatakan bahawa Bersatu dah menerima orang bukan Melayu sebagai ahli bersekutu. Tapi itulah, kalau betul-betul nak reformasi atau betul-betul nak jadi parti pelbagai kaum tu, baiklah terima sebagai ahli penuh, bukan ahli penuh dan ahli bersekutu. Tetapi walau bagaimanapun, saya rasa mana-mana parti politik, mana-mana gerakan politik atau gerakan sosial perlu cakna dan sedari bahawasanya orang yang memberi sokongan kepadanya, sama ada wadahnya adalah parti politik atau NGO atau apa jua, ia perlu cakna dan sedari sentimen dan juga tahap kesedaran konstituensinya, iaitu penyokongnya atau pendukungnya atau orang-orangnya. Malangnya, duka citanya, masih ramai lagi yang masih merasakan sekiranya aku sebagai orang Melayu, aku punya kerugian adalah keuntungan orang lain, atau aku punya kurang untung adalah atas dasar dan atas sebab orang lain yang telah merampas benda tu. Tetapi kita tahu sebenarnya, hakikatnya, lumrah dan fitrah masyarakat kita memang tak begitu simple. Dia bukan sebab kalau aku tak dapat sebab engkau yang rampas. Dia tak beroperasi seperti itu. Ia adalah isu-isu dasar kerajaan. Ia adalah isu-isu berkenaan dengan kurangnya intervensi kerajaan untuk menyemak dan menyimbang atau menyeimbangi perkara-perkara yang tidak adil atau ketidakadilan secara secara amnya. Bagi saya, dia sebenarnya adalah tanggungjawab dan kewajipan kita sebagai pemimpin, kami sebagai pemimpin atau sebagai wakil rakyat, untuk memastikan di peringkat parlimen, okay, kita mengutarakan dan juga mendesak dan mengasak kerajaan untuk masukkan mekanisme-mekanisme supaya rakyat, satu, sedar, dua, tidak lagi perlu menggunakan hujah atau menjatuhkan diri atau dijatuhkan ke dalam perangkap-perangkap penghujahan kaum.
di mana sekiranya setiap orang diberikan ruang, diberikan bantuan yang secukupnya dan selayaknya supaya mereka tak susah dan tak payah dan tak sengsara, rakyat takkan merasakan keperluan untuk mencari kambing hitam, mencari pihak untuk disalahkan. Tetapi malangnya dalam kerangka yang sedia ada, dalam kerangka politik yang diwujudkan dan diteruskan sehingga hari ini, tidak nampak ada azam politik untuk merubah perkara itu. Sebab kalau perkara itu dah tak ada, ketidakseimbangan kuasa itu tidak ada lagi, setengah pihak tidak akan dapat menggunakan hujah kamilah yang paling unggul, kamilah yang paling dominan, kamilah yang paling berkuasa berbanding dengan yang lain. Jadi bagi saya perlu ada sesuatu tindakan, perlu ada sesuatu pelan dan rancangan untuk kita menyahkan segala ketidakseimbangan dan ketidakadilan supaya rakyat boleh menghakimi sistem politik sebagai sesuatu yang untuk semua rakyat. Di mana kita hanya kata ini tak adil sebab aku tak dapat dan tidak perlu menyalahkan pihak lain. Okey. Secara kesimpulannya, bagi saya politik kaum sebenarnya tak jauh daripada politik bangsa. Iaitu katakan orang Malaysia kadangkalanya mencemburui rakyat di Eropah, dan mungkin rakyat Indonesia akan dipandang rendah, dipandang remeh, dipandang enteng oleh rakyat Malaysia kerana mereka menganggap rakyat Indonesia ada ramai yang datang kerja sini sebagai pendatang asing tanpa izin. Dia tidak jauh berbeza dengan politik kelas, dan sebenarnya yang paling relevan adalah politik kelas, di mana yang kaya dan berkuasa terus menindas dan yang miskin dan lemah terus tunduk tertewas. Kenapa kita tidak memberi fokus kepada perjuangan dan juga pertaruhan dan pertembungan kelas? Karena itu sebenarnya yang paling real, yang paling benar. Tetapi ia tak jauh beza. Politik perkauman adalah satu pihak menentang satu pihak yang lain. Atas hujah-hujah yang disampaikan, baik dia benar atau tidak, politik kelas sebenarnya adalah yang paling benar atau kebenarannya paling banyak. Jadi saya merayu dan saya punya azam dan tekad untuk membawa perubahan ke arah kebenaran, iaitu apa yang kita sebutkan sebagai politik kaum. Politik Melayu kena perjuangkan hak Melayu, orang Cina kena perjuangkan hak Cina. Sebenarnya yang Cina punya, yang kaya punya Cina ramai, yang kaya punya Melayu ramai, yang kaya punya India yang ramai. Masalahnya yang lagi ramai adalah Melayu Cina India yang miskin, yang Cina India Melayu yang susah. So itu sebenarnya pertembungan kelas, dan bagi saya baik kita alihkan perhatian rakyat dan kesedaran rakyat ke arah pertembungan kelas yang sebenarnya adalah isu pokok dan isu akar kepada permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.